Hey, hari ini kita buat satu cubaan merakam skrin komputer bersama-sama dengan bagian. Jadi hari ini aku try buat setup. Setup macam streamer buat lah. Tak susah pun. Mungkin ada PC. Ni ada kamera. Kamera ni pun aku ambil kamera phone. Tak payah nak beli. Tak payah, tak payah. Tak payah. Kalau kau ada handphone lebih kan. Pakai je. Elok je. Lepas tu mic. Mic ni aku beli dekat. Mana kotak dia tadi. Beli dekat. Masa tak buat. Tak mahal pun. RM39 mahal juga lah. Tapi sekali beli je kan, bukan selalu, bukan kena beli tiap hari, bukan kena beli tiap minggu. Sekali beli je. Dan kualiti sound dia macam yang korang dengar sekarang. Okay. Sekarang ni kita buat testing main game. Okay, korang boleh tengok sendiri je. Eh, apa salah dia gelap situ lah. Boleh. Okey, ni merupakan game Red Dead Redemption. Tak, aku keluar balik lah untuk aku masuk. Tapi korang tak tahu pula kan. Okey, kita masuk balik. Loading, sekejap. Rockstar proudly present Red Dead Redemption. Seperti yang korang tahu, Rockstar ni dia ada buat game GTA. Tapi GTA tu dia agak kurang realistik lah. Macam ni Red Dead Redemption ni dulu dia pernah keluar dekat PS. Sekarang ni dia buat yang version 2, dia keluar dekat PS dan juga PC. Okay, start. Apa tak boleh start ni? Ni Red Dead Redemption ni, dia menceritakan kehidupan seorang cowboy bersama dia punya bangsa, dia punya tribe, suku yang survivor. Yakni diorang hidup berpindah randah dari satu tempat ke satu tempat yang lain dan diorang survive untuk meneruskan kehidupan diorang, untuk memajukan diorang punya suku tu lah. Cuma agak lambat sikit lah dia punya loading sebab file dia ni punya file 100 GB. Gila. Ingat apa? Ni Asamogen yang kau tengok tadi kan. Ni dia punya perkampungan lah. Kau boleh tengok ada ayam apa ni semua ni. Diorang tak ada perkampungan tetap lagi. Diorang just berpindah randah seperti macam kehidupan nomad. Nah, nomad kau bagi. Hidup berpindah randah sampai satu tempat tu lah. Diorang akan duduk menetap di situ dulu buat sementara. Ya, aku saja nak tunjuk korang game ni sebab game ni sangat impresif dari segi dia punya grafik, environment. Kau tengok cantik tu, cantik sangat, cantik dia punya environment, so close to nature orang panggil. Detail dia punya realistik tu, ya Allah. Hebat dia orang punya engineering. Graphic engineer. Okay. Game ni aku tak main sangat sebenarnya. Sebab game mission dia, dia macam GTA lah. Dia ada mission, dia ada submission, dia ada side mission. Jadi untuk aku main nak follow storyline tu agak susah sikit sebab aku tak tahu dia punya flow dia macam mana. Jadi aku just main macam tu. Apa benda pula orang tu ni? Yeah. Apa pasal? Apa kau nak? Ni salah satu dia punya mission lah. Contoh kalau aku tekan kanan, right click mouse. Click kan. Dia start mission. So Shay, well, feels like we are finally getting back on our feet. You find a buyer for them bonds we stole? Not yet, but Jose is working on it. When we heading west? Soon? I don't know.
I don't know. Feels like things have changed. The whole world's changed. But they don't want folk like us no more. We're being hunted. We are smarter than them. Only the feeblest of men take jobs in the government. I hope so. Trust Dutch, Mr. Morgan. You have to. They got Micah! Dutch! What's going on? They got Micah. He's been arrested for murder. He was in Strawberry. Membunuh pula. They nearly listened. Nyalah membunuh, kena tangkap pula. They got Micah and the sheriffs in Strawberry. Strawberry. There's talk of hanging him. Here's open. Arthur, what? You know, the fool brought this on himself. You know my feelings about him, Dutch. You think I can't see past his bluster to the heart inside? He is a fine man. No, okay, untuk tengok orang dong punya ni ya. Jadi tengok orang ni. Bukan setakat bekerja je. Tapi juga dong punya survivor tu buat sesuatu semua daripada jenayah. Mengumpat sana, mengumpat sini. Itu satu moral yang tak patut dia ikut. Kita orang dong kan. Tapi ni cerita koboi kan. Alah zaman dulu kan. Jahil. No crazy business. I've given that up. And you nak kena selamatkan orang pula ni. Menyesal pula aku start mission. I'll get to it, Dutch. Just can't drop everything. Let's go, boy. Okay, untuk game ni punya mengutang utama dia adalah kuda lah. Nak zaman dulu. Kereta-kereta pun tak ada lagi. Kalau ada pun kita kuda. Jadi kuda ni lebih kurang macam motor. Aku benda tak aku mengikut. Okey, untuk misi ni aku stop setakat ni dulu. Nanti ada masa aku sambung lain. Sebab tujuan utama video ni aku nak test aku punya setup je, setup kata apa? Panggil apa setup ni? Nak kata streaming tak streaming juga. Sebab aku lebih kepada recording je. Sebab aku tak pandai nak streaming ni. Aku buat setup webcam. Pakai ada dia punya software tu. Droid cam. Dia boleh link daripada smartphone ke PC lah. Yang boleh jadikan dia sebagai, boleh functionkan dia sebagai webcam. Lepas tu satu lagi aku nak test aku punya mic. Yang mana korang dengar sekarang aku cakap menggunakan mic tersebut. Mic dia tu kecil je. Sekejap aku tunjuk korang. Dulu aku dah belilah satu yang RM7.9. Yang tu dia tak apa-apa nak je lah. Ni aku ambil yang mahal sikit. Dia lebih kepada phone. Lepas tu selain daripada tu nak test aku punya recording. Tengok cantik ke tu cantik. Okey, setakat tu sajalah untuk video kali ni. Kalau ada kerajinan ke lapangan ataupun cuti-cuti, baru aku boleh buat video lain. Okey, sekian setakat tu saja. Assalamualaikum dan selamat malam.